Ada kembali di ragam perkara, pemirsa, hujan deras menyebabkan jalan antar desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ambles. Jalan yang berada di antara saluran irigasi dan tebing sungai ini tak kuat menahan gerusan arus sungai setelah debit air melonjak. Jalan aspal ini ambles tergerus arus sungai Logawa yang meluap. Debit air sungai meluap setelah hujan deras selama 3 jam. Di sisi lain, volume air saluran irigasi juga meningkat, pemirsa. Akibatnya jalan penghubung dua desa di dua kecamatan berbeda, yakni Kediri dan Karanganyar terputus. Warga berharap kondisi ini segera ditangani pihak terkait agar aktivitas warga tak terganggu.